Okay, balik lagi. Jadi hari ini tanggal 5, gue itu sebenarnya ada rekaman vokalnya Julian Jacob. Jadi sebenarnya gue sama Rafael itu datang juga nemenin gitu lo take vokal sambil ngarahin. Gue sengaja bilang nggak bisa datang gitu. Meanwhile. Gue udah jadi vlogger sekarang, Cik. Oke. Selamat siang, Pak. Hai, Cik. Hai. Tos dulu dong. Karena gini, si Rafael tuh suka males orangnya. Kayak kemarin yang Fly Tango. Gue bisa datang, terus si Rafael izin gitu. Eh, gue nggak bisa nih, gini. Lu backup gue ya, lu wakilin gue ya, gitu kan. Udah mau jadi gue mau nggak mau kan, jadi kemarin setelah ngobrol di grup akhirnya gue bilang duluan lah, gue nggak bisa nih tanggal segini gini. Jadinya mau nggak mau dia datang gitu guys. Men, aduh parah banget lu. Eh, nggak boleh tos. Aduh parah banget, telat men, telat. Kalau ban keras sudah kena itu bisa jadi usus lengket. Apa? Usus lengket. Usus lengket itu apa sih? Ya ususnya lengket. Ususnya lengket? Gak bisa makan kakak. Meninggal abis itu. Udah sampai di Bro Studio. Let's go. Emang Ji? Iya kakak. Iya, Julian selalu wangi gitu loh, kayak tahu isi. DIY musician zaman now. Eh, kita masuk. Pakai bekas roll tisu. Eh, thank you. Rafael Yeva. Gua kira thank you udah. Ih, dadah. Sedap. Boleh, ini masih intro nih, Mas. Wih, what? Bi, kalah, Bi. Jadi profesional. Thanksin, bos. Thanksin, bos, pake kamera beneran. Boleh, coba. Tapi jangan terlalu tegas ya. Jangan terlalu tegas. Cuma dinamikanya doang. Oke. Kemarin kan dia nyanyinya flat banget. Jangan terlalu tegas. Iya, kemarin tuh dia terlalu patah-patah menurut gue. Padahal kan kalau lu ngebayangin di laut kan ombak kan hidup lu sans, man. Iya. Tapi lo harus inget juga kan ombak. Iya. Maksudnya kalau dulu di laut kan ombak pasti ada gelombang-gelombang, jadi lo butuh untuk ini nggak ngerti nih, nggak ngerti nih, nggak ngerti, orang nggak ngerti, ini orang nggak ngerti nih. Thank you.
kosong. Gitu. Kalau punya kakak aku rasa ya itu udah item lah. Rollan tisu guys. Gue mulai wondering isi vlognya kayak gimana nih. Mungkin lebih banyak konten ini daripada... Guys, lo harus benerin ya. Di era yang kayak gini yang harusnya tadi yang gak bisa, harus bisa guys. Semangat. Parah. Hidup gue suka merana. Dengan insan yang mendapatkannya.